Assalamualaikum teman-teman. Hai. Kali ini saya ada di mana, Pit? Lagi ada di Lihat Sana. Yayasan Rumpun Lestari, Panti Asuhan Mekar Lestari. Nah, kita bakal ngapain aja, Pit? Wah, kita bakal ngadain banyak kegiatan nih, Kak. Betul banget. Kita jadi teman-teman nantinya bakalan ngasih edukasi positif kepada anak-anak. Kemudian kita juga ngasih bingkisan. Iya, kita ngasih banyak bingkisan juga. Ya, hiburan. Terus kita juga di sini berbagi kasih dan tentunya kebahagiaan. Teman-teman penasaran sama kegiatan kita? Nah, penasaran jangan lupa buat nonton video ini sampai habis. Betul sekali. Selamat sore, selamat datang, Shalom. Terima kasih atas kunjungan dari Gemar Emas Berkarya yang sudah pada saat ini datang di tempat kami, Panti Asuhan Mekar Lestari. Berdiri sejak tahun 2001, pendiri pertama kali beliau adalah seorang biarawan yang dimana pada saat itu mendirikan Panti Asuhan ini, beliau adalah Pastor Lamberto Somar yang pada saat ini diketuai oleh Ibu Nani, Ketua Panti Asuhan, bertanggung jawab di tempat ini. Anak-anak yang kami tampung selama 22 tahun sudah menampung anak 434 dari kasus kehamilan di luar nikah. Karena memang visi-misinya kami adalah mengembalikan, mempersatukan ibu dan anak ke tengah-tengah keluarga. Jadi kami berusaha dan berhasil mengembalikan sekitar 300 lebih. Pada saat ini sisa anak kurang lebih 38, beberapa kebanyakan yang sudah ditinggalkan. Jadi kami berusaha membesarkan mereka untuk menyekolahkan sampai mereka sekolah yang terbaik dan masa depan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi atas kunjungannya dan berkat yang kami terima. Senantiasa Gemar Emas Berkarya selalu gemilang dan selalu diberkati Tuhan, baik kesehatannya, baik rezekinya dan kesuksesan di dalam usahanya. Salam kasih dan doa dari anak-anak Mekar Lestari buat keluarga besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini kita benar-benar seru banget, merasa terberkati dan terinspirasi dari anak-anak yang ada di Panti Asuhan Mekar Lestari. Karena mereka benar-benar semangat. Terus talentanya itu ada banget. Pastikan kalian semua bisa join ya ke kegiatan kita ya, mungkin jadi Gemar ini. Karena bersama-sama untuk kita menginspirasi dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Acara hari ini punya arti begitu besar, bukan hari ini. Tapi inilah sebuah perjalanan anak-anak Indonesia sebagai salah satu perwakilan. Begitu banyak potensi anak muda yang tidak tersalurkan. Di sini kita melihat hari ini mungkin mereka belum jadi apa-apa. Tapi kami yakin kuasa dari Tuhan luar biasa, dan mereka lah potensi-potensi yang akan membuat Indonesia menjadi makin berdaya. Halo para sahabat semua, teman-teman Komisi Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia dan Gemar Generasi Emas Berkarya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, donasi, dan support kalian untuk acara Komisi dan Gemar Peduli saat ini. Kami berterima kasih bahwa kalian punya hati yang tulus untuk memberi, dan kami sudah salurkan bantuan, support, dan donasi Anda pada Panti Asuhan Mekar Lestari di BSD, dan kami telah melangsungkan acara pada hari ini berjalan lancar dan sukses. Sekali lagi saya atas nama Ketua Komisi Jakarta dan Pembina Gemar Generasi Emas Berkarya mengucapkan banyak terima kasih buat semua support, bantuan, dan donasi Anda. Tuhan memberkati.
Pit, seneng banget ya. Iya bener ya, seru kita banget. Udah selesai acara di Panti Asuhan Karlestari. Aku seneng banget, terharu sama banget. Sama, aku juga terharu ternyata banget ya. Bukan kita yang kasih surprise, tapi ternyata mereka yang kasih surprise kita. Buat kita. Performance tadi banyak banget ya. Iya, betul banget. Dan aku benar-benar sangat terharu dan kayaknya aku bakal sering-sering main ke Panti. Aku juga jadi pengen main terus-terusan nih walaupun jadi, main jauh. Jadi apa aja yang Fitri udah dapetin selama di Panti ini? Gila sih. Kalau untuk aku yang dapetin ya, ini benar-benar keseruan yang super banget. Dan emang mereka, anak-anaknya itu ceria sekali. Ceria banget ya. Anak-anaknya berprestasi juga ya. Betul, keren-keren banget. Jadi teman-teman, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya, baik itu dari uang, Fit, terus juga ada barang-barang, yeah. Banyak banget yang kita udah kasih tadi ke adik-adik di sini. Semoga kebaikan dari teman-teman bisa terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, terima kasih juga udah meluangkan waktu di sini, baik itu teman-teman yang udah hadir ataupun dari panti sendiri. Dan tentunya kita berterima kasih juga kepada Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Betul. Dan Generasi Emas Berkarya Gemar. Oke, Fit. Jadi kita closing aja ya, Fit. Iya, kita closing. Walaupun sebenarnya kita kayaknya belum mau di berpisah, tapi betul. Ikutin aja perjalanan kita di vlog-vlog selanjutnya ya, teman-teman. Jadi kita tutup aja. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Betul. Dadah. Gemar.